Welcome back to my channel. Jadi kali ini kita akan vlog sesuai request lagi, guys ya. Oke, jadi langsung aja kita buat flight plan ya, guys. Kita ke flight plan database. Oke, kita buat flight plan dulu. Aku lupa copy tadi. Kita ke planner. Baru kita tulis, kita dari WAFL Sultan Bantilan ke WAFF di Palu. Oke, kita go. Ayo dong. Sip. Kita ke infinite flight. Oke. Ini requestnya itu dari Toli-Toli ke Palu, guys ya. Oke. Langsung kita masuk ke dalam gamenya. Oke, kita buat flight plan dulu. Tempel ya. Add to flight plan. Oke, di sini sepertinya tidak ada prosedur. Oke, no prosedur. Jadi kita buat ini aja. Di sini arrival. Arrival kita lewat 15 ya, runway 15. Oke, kita pilih-pilih dulu nih. Mana nih? Ini ya. Oke, ini kita add to flight plan. Oke, itu poin rudal kita hapus. Wah, nggak bisa ya. Buat apa lewat rudal? Nah, kita clear dulu, clear. No. Ini star-nya kita hapus dulu ya. Kita buat lagi. Prosedur arrival. Kita dari Ladok. Tarik, guys, kita cari dulu nih. Ini kali ya? Itu flight plan. Yang kita hapus adalah GTL. Aduh, yaudahlah. Hapus aja di sini. Sip. Kan enak gini. Nah, ini poin apa lagi yang kita hapus ini? PAL. Kita hapus PAL. Aduh, ini namanya terbang tanpa prosedur kalau kayak gini. Kita ladop donga WAFF R15 select kita donga. Oke. Bener kan, udah kita ke toko habis itu udah runway 15. Oke, ini cuma bentar aja, palingnya cuma beberapa menit aja. Kita nyalain master switch, snuff lights dan no smoking. Oke, ini ya Bandara Sultan Bintilan di Toli-Toli, guys. Oke. Kita tunggu dulu. Kita nyalain seatbelt sign ya sekarang. Oke, sip, kita nyalain beacon lights. Oke, kita nyalain engine 2. Ini ada suaranya enggak nih? Coba kita tes. Left swipe, enggak ada, cuy. Nanti kita reset koneksi aja. Oke, ini kita tunggu engine 2-nya agak lama, starternya nih. Kita nggak perlu push back ya kan, langsung maju aja. Di sini juga kayaknya nggak ada mobil push back ya di bandara ini. Aslinya mungkin. Oke, engine 1-nya kita nyalain. Langsung aja flaps 5, trimnya 15. Oke. Oke, flight control check. Oke. Rudder full right. Full left, full right. Nature. Elevator full up, full down. Nature. Aileron full right, full left. Nature.
Landing spoilers extended, spoilers retraction. Oke, udah semua tuh. Langsung aja ya, kita taxi ke runway berapa ini? Kita taxi ke runway Q9. Sultan Bantilan Unicom, Papar Kilo Alpha Lima Alpha, taxiing to runway 29. Oke, kita langsung belok. Oke, langsung kita percepat saja sampai ke runway. Oke deh. Oke, kita udah mau nyampe di runway Q9. Oke, kita backtrack dulu. Backtrack, putar. Radarnya nggak mau belok. Hampir aja masuk tuh. Oke. Parking brake set. Oke, kita take off runway Q9 departing north ya. Sultan Bantilan Unicom, Papar Kilo Alpha Lima Alpha is taking off runway 29 departing north. Landing lights on dan kita seperti biasa ya. Supaya kita bisa view-an. Oke, kita rolling ya. Kok gini? Toga! Udah weh, gak mau dismiss. 80 knots. 100 knots. V1, rotate. Rotate. Positive rate. Gear up. Okay. Okay, kita nanjak dulu. Oke, kita ketajaman. Langsung autopilot on. Kita terbang di 17.000 feet. Oke, ELNAV. Oke, jadi sekarang langsung aja kita percepat videonya, kita akan bertemu lagi nanti di Palu guys ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti di Palu.
Oke guys, kita udah mau on final di Palu nih. Kita matiin Elnav aja dari sekarang ya, supaya bisa lurusin. Oke, kita belok ke sini. Oke, belok. Oke. Kurangin speed. Nah, nanti aja kalibratnya ya. Oke, kita udah masuk localizer runway 15. Kita kurangin speed ke 180 knots. Oke, dikit lagi kita nyalain. Kita buka gearnya. Oke, langsung aja flat stand, spoilers arm. Oke, bukan mindah. Oke, kita kesini. Visual ini ya, yang nggak full full banget sih. TRS is Unicom, Papar Kilo Alpha Lima Alpha is on final, runway 15. Oh, gear! Naps! Aduh, langsung aja lah. Tajam banget nih. Aduh, nggak terbiasa pakai pesawatnya ini. 1000. Waduh, penumpangnya udah teriak-teriak ini pasti. 500. Maaf ya guys, ini aku nggak terbiasa pakai pesawat ini soalnya. 300. 200. 100. Oh, penumpang udah teriak. 50, 40, 30, 20, 10. Oke, reverse. Hampir kena view. Oke, kita langsung aja parking brake. Pakai parking brake. Teriak-teriak tuh pasti penumpangnya tuh. Waduh. Ya udahlah, yang penting kita selamat lah. Ya nggak terbiasa juga pakai pesawat itu. Pakai pesawat ini susah ya. Oke, kita parkir guys. Clear of all runway. Mutiaris is Unicom. Papar Kilo Alpha Lima Alpha is clear of all runways. Oke, kita clear of all runway udah. Kita parkir dulu ke depan.
kita masuk sini. Kita maju. Parking brake set. Sip. Matiin engine 2. Engine 1. Seat belt sign. Ignite no smoking. Oke, kita cek semuanya sudah ya. Sip. Langsung kita keluar ya. Kita lihat replay. Waduh, bahaya banget tadi. Oke, ini ya dari Whiskey Alpha Foxtrot 5. Ke Whiskey Alpha Foxtrot Foxtrot. Oke, kita tunggu aja lah. Loading your flight ya. Oke. Aku percepat aja sampai ke deploy-nya. Oke, kita lihat take off-nya. Oke, aman. Take off-nya aman, tapi landing-nya enggak. Tuh, kan enggak karu-karuan kan landing-nya, turunnya. Enggak otak pilotnya nih ya. Waduh. Ini sudah panik ini penumpang, udah teriak-teriak ini. Maklum lah, enggak terbiasa pakai pesawatnya. Apakah tail strike? Tapi kita ke rumput loh. Waduh. Itu kalau jadi penumpangnya gimana ya? Waduh, hard landing terus aku ya kalau pakai pesawat ini. Kalau mau bagus pakai Boeing aja. Oke. Oke guys, jadi segitu dulu ya untuk video hari ini. Kalau kalian mau request, silakan request kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Oke, sampai ketemu lagi di next video.